Welcome back with me and him and him. Apa lagi? And we are the end. Yeah, so today, jadi hari ini tamu lama lagi yang mobilnya baru jadi lagi. Ya, sebenarnya udah lama sih. Ya, udah jadi. Taman dia baru lihat karena dia ada kesibukan gitu. Dan mobil pun banyak. Iya. Di dalam juga ada lagi di sini lain juga lah pokoknya. Oke, surprise tinggal. Nanti ada di review lagi. Yo. Ini dia. Instagram di bawah. Nah, iya itu dia. Ameng. FRNDS. Iya. Oke, mantap. Oke. Gimana nih, Meng? Kalau ngeliat kerjaan di sini gimana nih, Meng? Puas gak nih mobil begini? Sebenarnya puas sih, puas banget malah. Dari yang warna putih jadi warna oranye. Coba tebak ayo. Udah disebut baru ngomong dia. Enggak, bukan oranye, ini bukan oranye. Ini bukan sembarang oranye. Bukan oranye biasa. Gimana nih untuk supplier chatnya gimana? Bukan supplier chat. Salah. Ya, ini cuma tukang aduk-aduk saja. Ya, jadi yang mengaduknya gimana nih, Pak? Silakan. Sebenarnya kalau mau tanya historinya, sebenarnya langsung ke ownernya dulu. Karena ownernya gue juga pengen tahu kenapa warna oranye. Nah, iya. Oranye kenapa nih? Interior dalamnya kan oranye. Coba lihat oranye. Jadi gue pengen nyamain aja, cuman terlalu apa ya, nyamain tapi lebih bercahaya tuh. Lebih terang. Oke, berarti jadi kuncinya pertama itu Ameng membikin ini mobil cuman gara-gara mau ngembarin interiornya. Oh, jadi dari interior ya? Interior dulu, dia udah mainan oranye. Apakah oranye ini warna favorit? Bukan, Meng? Bukan sih. Bukan. Jadi gara-gara interior, bro. Iya. Yeah. Lalu interior lu samain ke body luar. Setahu gua, City ini tuh interiornya nggak oranye kan? Nah, lu waktu itu pilih interiornya oranye kenapa? Berbeda dengan yang lain. Oh, jadi intinya pengen beda ya? Oke, jadi dari situ kita bisa melihat ya. Oke, warna inspirasi dari interior. Dan gua kasih ini mobil finishingnya Siralik. Oh, ini Siralik ya? Siralik lagi. Siraliknya gold ya. Kalau mau lihat lebih jelas mungkin bisa di center kamera, boleh mendekat. Nah, ini ada Siraliknya ya. Jadi ini mobil sih kuncinya gua pengen coba perpaduin warna oranye dengan siluet merah. Oh, merah. Nah, ya makanya ada gelap-gelapnya juga ya, Vin. Gua bikin begini karena gua melihat kaleng Fanta. Wow. Fanta oranye. Dragon Ball. Nih, makin kelihatan Fanta kalau begini berarti, Vin. Ya. Ada Fantanya lagi. Apa? Makin Fanta nih. Nah, oke. Jadi ini bukan kadicat ya, karena mobilnya tadinya warnanya putih, Vine. Putih semua. Putih. Nanti kita bikin dalamannya biru. Jadi emang dibikin sengaja two-tone-nya. Awalnya udah ngobrol sama Ameng, Bang, mau dong diwarnain beda dalamannya. Oh, nanti dulu, Meng. Jangan yang pas warna putih karena tanggung namanya cat kan bukan proses yang sangat gampang. Ini gampang. Juga dibongkarin dulu tuh. Iya, jadi kayak setengah turun lah gitu bahasanya. Dan akhirnya sampai begini mobilnya. Jadi two-tone, bukan two-tone. Belang. Bukan belang. Bukan medley, bukan medley. Ya, mantap. Oke. Okay. Dan apalagi ya, mesin ini sementara masih stok cuman ada kejutan buat kedepannya. Stay tune terus. Yang akan pasti ada apa?
ini hilang lah pokoknya. Ya. Nah, pokoknya ini mobil lebih yang hilang ya. Apa mobil ya? Amit-amit, amit-amit. Pokoknya progresnya ditunggu aja tetap. Terus ini mobil emang masih fokusnya di eksterior luar ya, Meng ya. Lebih ke eksterior. Jadi ini gua tutup lagi. Nah, ini nih satu permasalahan yang kemarin mungkin si Arsyan ribut kan. Nah. No. Ini dicet, Bang. Kita ngelakuin repaint semua di sini. Kena semua, luar dalam pasti kena cat. Yeah. Jadi yeah, kalau mobil-mobil keluaran dealer zaman sekarang kan ini kan enggak dicat nih. Iya, yeah, cuman, cuman kayak lebihan-lebihan doang gitu kan. Tapi kalau kita full cat semua. Jadi jangan sampai yang harusnya dicat enggak dicat, yang harusnya enggak dicat dicat. Yes. Misalnya karet. Ini karet kan aman nih ya. Itu namanya ya, bonus. Bonus. Itu bonus, Mas. Bonus. Oke, okay, ya cukup untuk ininya ya. Tadi kan kebetulan Fanta aja. Kita bahas lagi eksteriornya. Oh, depan kayaknya ada kejutan buat Siti. Anjay. Sunroof masih sama ya, Meng ya? Masih. Oke, body kit masih sama. Kita lihat belakang kali ya. Nah, ini dia yang baru nih. Spoiler. Apa pin namanya, Vin? Short GT Wing? Short GT Wing. Art GT Wing short version? Iya. Yeah. Ah iya, sip, mantap. Nih, gimana nih bapaknya, bapak desainer gimana nih? Aduh, sekarang gini. Awalnya nih. Awal mulanya gua melihat ini mobil dengan proporsi yang cukup pendek. Pendek ya. Dan mobil-mobil zaman sekarang itu pada umumnya bagasinya pendek-pendek. Iya. Yeah. Kalau kita taruh wing yang tinggi banget ke atas, itu bakal kelihatan apa ya, kayak jemuran baju. Benar-benar. Dan ibaratkan apa ya, orang tuh jadi melihatnya kalau yang bukan car enthusiast ngelihatnya jadi ih norak amat sih ini mobil. Ya, jadi akhirnya gua kombinasi antara awalnya itu kan kita mainannya ducktail ya, bikin ducktail di sini. Sampai akhirnya wah, gimana kalau kita bikin GT Wing tapi pendek? Ini jadilah berapa, begini. Terus berapa bagiannya banyak ya, Vin? Ya, kita ada berapa part? 6 piece ya. 1 2 3 7. 7. 7 piece. 7 piece. Oke. Okay. Nah, nih Amengnya sendiri nih. Kan nih kita enggak komporin ya. Dia mau sendiri nih. Lu demen begini kenapa nih? Ganti warna, ganti juga. Oh, ganti juga. Jadi berarti ganti style ya. Ganti styling ya, pakai GT Wing short version berarti nih. Jadi lebih suka nih ya daripada wing kemarin ya? Lebih keren ini. Oke. Ini kalau tes nanti gue karbon. Oh, karbon. Langsung dibocorin aja. Berarti kemungkinan yang semua yang berwarna hitam dong nantinya karbon. Termasuk ban. Ban sini dia semi dok. Ban ini ya. Karbon tuh buat yang buat di WC tuh. Karbol, karbol. Oke, terus apa yang berubah? Pelak, pelak, pelak dicat ya, Vin ya. Pakai gunmetal, gunmetal. Yeah. Terus apa lagi nih kira-kira ya? Pokoknya kita di sini cuman memberi tahu soal progres mobilnya udah sampai sini. Daripada nanti kalau kita nggak vlogin, nggak publish, disangkanya kerjaan bengkel kita lama. Lama nggak jadi. Padahal ini mobil udah dari 2 minggu lalu udah di sini, udah begini. Bentuknya. Emang orang-orang apa ownernya aja belum mau ngambil ya? Jadi kayak Arsyan, kayak Ameng, mungkin yang lain-lain pun juga ya akan apa ya? Nitipin mobil gitu di sini. Ya benar. Dan kita pun juga seneng gitu kan. Kalau misalkan emang orang percaya dengan kita di sini. Nah, ini juga nih detailnya ya. Tulisan standarnya pun masih ada. Tetapi semua tercet. Begitu kok. Semua dicet. Kalau tadi cet itu nanti Ameng yang marah. Ya, jadi Ameng yang marah kita gak enak. Kita cet semua. Wah, apalagi aduh kota berisik ya di sini ya. Iya. Sorry ya kalau berisik ya, namanya di depan terus juga ini masih di renov bengkelnya gitu ya mainnya. Ya, jadi betul, betul betul betul. Interior sih masih sama kayak sama ya. Sama, enggak ada berubah. Jadi ini kita nge-review buat lebih pembahasan ke eksterior dan update si Honda Civic ini. Yang masih banyak banget sebenarnya update ya, ya mainnya. Dan ini kebetulan Ameng pakai baju yang sebenarnya enggak mau kita rilis dulu. Tapi udah ke rilis. Udah ke rilis dan dipakai. Dipakai. Gua sendiri aja belum pakai. Atros 2. Atros versi 2. Jadi kalian yang mau lihat koleksi baju dari kita bisa ada di cek Earth Industry dan 3 akun Instagram kita yang lain apa udah sering disebut linknya di bawah dan Tokopedia atau Tokoncept semua 100% legit dan trusted. Trusted dan kita-kita juga yang balas ya. Kita-kita juga yang balas. So, mungkin topik hari ini sampai sini, Ameng ada yang mau disampaikan? Ya, gimana nih? Next project gue mau bikin city ini lebih meledak. Woi, meledak?
meledak itu seperti bom. Bang, dang 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 dang. Oh, jadi mungkin dari kenapa dia. Dan tunggu video mobil gue satu lagi. Ya, Bang. Jadi pokoknya Meng mau rilis satu mobil lagi. Yang pasti bukan CD ini ya. Ya, pokoknya ada surprise aja nanti. Pokoknya gitu lah. Apa itu? Gila lah mobilnya. Iya, pokoknya gila. Oke. Oke. Gua bingung tambah lama di sini kalau gila. Percuma enggak ada speakernya kan? Jangan beneran. Enggak. Pokoknya mungkin topnya gede kita seperti ini dulu, bisa lanjut langsung diedit sama Evan dan langsung kita publish langsung. Publish. Siap. So, buat yang jangan lupa follow Instagram Ameng Ferdiansyah. Oh. Tantang. Tukang moy. YouTube di atas, Instagram di bawah. Bawah. Oke, pokoknya ya. Hari ini sampai segini dulu. This is Alvin. See you in the next video.